Jenis-jenis tanaman rumput. Tidak hanya memilih jenis tanaman hias untuk membuat taman yang indah dan asri. Membuat taman tidak lengkap jika tidak menggunakan rumput sebagai media ground cover. Selain berfungsi sebagai tanaman ground cover, rumput juga mampu mempercantik taman lantaran tekstur, bentuk, dan warnanya yang menjadikan hunian terasa asri dan natural. Berikut aneka flora rangkum untuk Anda jenis-jenis tanaman rumput yang dapat menjadikan taman di rumah Anda terasa asri. 1. Rumput gajah mini. Jenis rumput yang pertama adalah rumput gajah mini. Sesuai dengan namanya, jenis rumput ini memiliki ukuran yang kecil dengan tekstur daunnya yang tidak tinggi. Daunnya tumbuh dengan pola merayap ke samping, tidak tumbuh ke atas. Karena sifatnya yang mudah beradaptasi pada segala cuaca, rumput gajah mini cocok untuk taman minimalis dan tempat bermain anak-anak. 2. Rumput gajah mini variegata. Varian rumput gajah selanjutnya adalah rumput gajah mini variegata atau rumput gajah mini putih. Jenis rumput gajah ini yang paling cantik dan unik di antara jenis rumput gajah lainnya. Tekstur dan bentuknya mirip dengan rumput gajah mini, namun terdapat garis-garis putih pada helaian daunnya. Karena memiliki motif pada daunnya, harganya cenderung lebih mahal. 3. Rumput gajah besar. Seperti namanya, rumput gajah besar memiliki ukuran paling besar di antara varian rumput gajah lainnya. Memiliki tekstur yang kasar dan helaian daunnya yang berukuran besar, membuat rumput ini kuat terhadap injakan kaki. Rumput gajah besar banyak digunakan pada halaman rumah yang luas. Walaupun memiliki ukuran yang besar, harga jenis rumput ini tetap terjangkau. 4. Rumput Manila. Rumput yang berasal dari Filipina ini dikenal sangat bagus kualitasnya. Rumput ini berwarna hijau pekat, memiliki kekuatan dan elastisitas yang baik dan tahan pijakan kaki. Hal ini membuatnya menjadi pilihan tepat untuk melapisi lapangan sepak bola. Seperti yang digunakan pada Stadion Gelora Bung Karno. Namun, rumput Manila membutuhkan perawatan rutin untuk memangkas, memberi pupuk, dan menyiram secara teratur. 5. Rumput Jepang. Jenis rumput Jepang merupakan jenis rumput pilihan yang sering digunakan pada halaman rumah. Rumput Jepang memiliki bentuk daun yang meruncing, kurus, dan tipis sehingga akan terasa menusuk jika diduduki. Rumput ini tumbuh dengan rapat dan rapi. Karakter tersebut membuat rumput ini menjadi primadona di antara rumput hias. 6. Rumput Peking. Jenis rumput selanjutnya adalah rumput Peking. Memiliki karakter mirip dengan rumput Jepang, yaitu helaian daunnya kurus, runcing, dan rapi. Namun, dibandingkan dengan rumput Jepang, rumput Peking tumbuh secara jarang-jarang. 7. Rumput Swiss. Rumput Swiss adalah jenis rumput yang memiliki tekstur paling halus di antara jenis rumput lainnya. Rumput ini terlihat rapi, sehingga cocok sebagai penghias taman pada hunian Anda. Rumput Swiss memiliki perawatan ekstra, mulai dari pemangkasan rumput minimal sebulan sekali, pemberian pupuk, sampai pencahayaan yang cukup untuk melihat keindahan rumput ini di taman Anda. 8. Rumput Bermuda. Di Indonesia, rumput ini cukup populer digunakan sebagai rumput golf untuk melapisi lapangan golf. Rumput ini memiliki helaian kecil dan pendek, namun memiliki pertumbuhan yang cepat. Rumput ini membutuhkan pencahayaan sinar matahari dan pemangkasan dilakukan rutin 2 minggu sekali agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 9. Rumput Teki.
Rumput teki sering dianggap sebagai rumput liar karena menyukai tempat yang kering, tetapi juga basah seperti di pinggiran sungai, kanal, dan persawahan. Rumput teki dapat tumbuh tinggi mencapai 140 cm. Setiap jenis rumput memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebelum memutuskan jenis rumput yang Anda pilih, sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget Anda. Itulah tadi 9 jenis tanaman rumput yang dapat Anda pilih. Semoga menjadi inspirasi untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info menarik aneka flora lainnya.